dudukan stainless murni 304, bukan campuran atau abal-abal. Bukan campuran atau abal-abal ini ya. Kalau yang ini besi dan ini magnet. Kalau yang besi pasti nempel di magnet. Dan ini yang campuran sendok, pisau, dia nempel di magnet. Nah, kalau dibalik dia nggak mungkin jatuh. Nah, ini saya. Tidak mungkin jatuh. Kalau yang stainless murni dia pasti jatuh. Kalau yang murni pasti jatuh dia. Contohnya ini murni, kalau dibalik pasti dia jatuh. Nah, karena dia stainless murni, bukan campuran. Kalau yang besi tadi nempel jelas, ini nempel jelas. Nah, ini besi. Setrum mur juga sama. Kalau yang ini stainless, dia pasti jatuh. Nah, karena dia stainless murni, bukan campuran. Kalau campuran pasti nempel di magnet. Kalau ini jelas besi, ya. Dia dibalik nggak mungkin jatuh. Ya, namanya juga besi. Ini juga besi ya. Ini semua besi yang bawah ini. Nah, ini besi. Besi semua pasti nempel. Kalau yang stainless, dia nggak mungkin. Nah, ini stainless. Nah, ini dia stainless semua ini tiga pasti jatuh. Nah, dia jatuh nggak nempel di magnet. Kalau yang besi pasti nempel itu satu. Nah, ini juga ada mur baut. Nah, dia langsung nempel. Nah, kalau dibalik ya dia nggak mungkin jatuh, orang dia besi. Kalau yang ini, nah, 304 stainless juga murni. Nah, ada kode 304, dia stainless murni, dia pasti jatuh. Nah, magnet juga nggak mungkin nempel. Nggak mungkin nempel karena dia stainless murni. Harus tahu itu, jangan samakan yang besi yang murah. Ini stainless, bos. Sekarang